suasana dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya menjelang kick off dari partai klasik Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta. Ya, kita lihat inilah dia, sebuah spanduk atau juga sebuah tulisan dari para pendukung menyuarakan hati mereka, dan juga kita juga bisa melihat bagaimana para pemain sudah mulai bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan mereka akan segera memasuki lapangan yang sangat bersejarah tentunya, di mana di lapangan inilah Persebaya Surabaya menjadi juara di tahun 2004 dengan mengalahkan Persija Jakarta. Dan ketika itu Persebaya Surabaya mencatatkan dirinya atau juga tim mereka sebagai satu dari tiga tim yang pernah menjadi juara Liga Indonesia sebanyak dua kali. Selain juga tentunya adalah Persik Kediri dan Persipura Jayapura. Skuad dari Rudy William Kalces yaitu Persebaya Surabaya. Dan juga kita akan bisa saksikan bagaimana Isbet Sofyan yang menjadi kapten kesebelasan setelah tampaknya Bambang Pamungkas yang ditampilkan oleh pelatih Beni Dolo memimpin rekan-rekannya untuk berjabat tangan dengan para pemain dan juga wasit memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Kedua tim telah bertemu sebanyak 8 kali sejak tahun 1996. Di mana 3 pertandingan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya, 1 pertandingan berakhir dengan seri, dan 4 pertandingan dimenangkan oleh Persija Jakarta. Skuad dari Persebaya Surabaya, sang pelatih Rudy William Kalces. Ya, kita lihat komposisi pemain Persebaya Surabaya yang diturunkan Rudy William Kalces. Saifuddin kembali menjadi andalan di Mistar, di bawah Mistar, kemudian Patricio Morales dan Andi Odang menjadi duet striker, ditopang oleh John Buick dan juga ada Takpor serta Wijay. Sementara ini Persija Jakarta, sang pelatih Beni Dolo. Ya, kita lihat paling tidak Beni Dolo merotasi 3 pemain inti mereka, tidak ada Leo di sana, Abanda dan juga Bambang Pamungkas dicadangkan, dan ini tentu saja cukup menarik untuk kita perhatikan bahwa target tetap dipercaya kepada Ali Yudin, di mana Ismet Sopian seperti biasa akan memberikan umpan-umpannya dari sektor kanan. Ya, itu dia Rudy William Kalces, yang juga tentunya menjadi pelatih yang diharapkan oleh Persebaya Surabaya untuk bisa mengangkat mereka dari posisi 14 klasemen. John Tapor Songkali dan Firman Utina, dua pengatur serangan dari kedua tim yang akan sama-sama menjadi andalan. Diego Saifuddin akan bisa menahan gempuran-gempuran dari Ali Yudin dan juga Emmanuel Search yang tampil di barisan depan dari Persija Jakarta. Wasit is Isa Permana, dan kick off sepertinya akan dilakukan oleh Persija Jakarta. Sementara ini pelatih Beni Dolo, dan kick off babak pertama. Ya, kalau kita melihat Bambang Pamungkas dalam pertandingan kali ini didudukan Emmanuel Search dan Ali Yudin, kita lihat gagal. Masih bisa diamankan oleh Endra Prasetya. Ya, kita lihat satu kesempatan kembali dimiliki oleh Persija. Satu peluang emas yang nyaris saja menggetarkan gawang dari Persebaya. Tapi di sini juga kita melihat kesigapan dari Saifuddin. Ya, Pato Morales kali sebuah percobaan pertama dari Pato Morales. Ya. Morales termasuk striker oportunis, bisa memanfaatkan peluang baik dari kaki kanan, kaki kiri maupun kepalanya. Pemain ini kalau mempunyai teknik yang sangat tinggi, kalau memang tidak dijaga, lihat dalam sebuah kesempatan yang sangat kecil dia bisa melepaskan tembakan, dan itulah tipe-tipe striker yang berbahaya memang. Agus Indra Kurniawan, Ismet Sofyan kali ini. Oh, kita lihatinlah dia, Matt Halil sudah ada di lapangan. Duelnya kali ini dengan Ismet Sofyan. Ya, memang tadi sempat terjadi sedikit clash. Ya, bagaimana Matt Halil yang coba menerjang Ismet Sofyan.
usaha sebenarnya usaha yang biasa dari oleh seorang back untuk menahan laju daripada lawan. Tapi memang kita lihat bahwa Ahmad Khalil tertawa karena begitulah memang permainan yang keras, bukan kasar ya, permainan keras. Karena permainan keras perlu sekali-sekali kita lakukan untuk menahan serangan-serangan lawan. John Takfur Songkali bermain di mana-mana bagi Persebaya Surabaya. Kita lihat di belakang, di tengah, dan juga langsung melakukan serangan apabila mendapatkan bola. Terus Indra Kurniawan yang akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Andi Odang bekerja sama sangat baik kali ini dan Pato Morales. Baik, dimulai oleh John Tapkor kemudian memberikan kepada Andi Odang. Sayang, Morales bola yang ditendangnya kakinya terlalu ke belakang jauh sehingga bola tinggi. Ahmad Khalil. Pato Morales kembali dan kali ini Ronny Tri yang langsung menyambut bola. Detik-detik terakhir di babak pertama laga klasik antara dua tim Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya dan wasit Iis Isa Permana meniupkan peluitnya. Babak pertama duel sangat ketat dari kedua tim ini, sama-sama memiliki peluang dan tentunya kita akan melihat babak kedua dan juga kita akan membahas jalan pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini. Jarang sekali berjibaku dengan pemain lawan. Kick-off babak kedua sudah dilakukan. Inilah dia pertandingan antara Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari. Emmanuel Search kali ini bisa melewati. Wow! Sebuah percobaan dari Emmanuel Search. Para pemain dari Persebaya Surabaya. Bali Andi Firmansyah dengan skillnya. Kita lihat Andi Firmansyah. Ya, cukup membahayakan dan kita sudah melihat bagaimana aksi-aksi yang diperlihatkan oleh Andik. Dan memang inilah yang diharapkan oleh Rudi Kalces, pelatih Persebaya. Juga di samping itu bahwa kita tahu kedua pemain juga sudah capek, tentu saja konsentrasi akan mulai hilang. Tapi justru di menit-menit 15 terakhir inilah biasanya akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak diinginkan oleh masing-masing tim. Kelemahan yang sering dilakukan oleh pemain kita tidak memanfaatkan bola-bola atau momen yang sebenarnya sangat baik sekali. Oh, nyari saja. Sebagaimana yang tadi dimiliki oleh Ahmad Khalil. Percobaan dari Nugroho Mardianto sempat berbelok arah bola. Iya, dan nyari saja lolos dari sergapan Roni Tri Prasnanto. Lucky Wahyu. Cukup kosong kali ini Ahmad Khalil. Umpan ke dalam kotak penalti. Dan sebuah peluang dari Andi Odang. Iya, sangat disayangkan. Kesempatan yang sangat baik dan sangat langka. Begitulah main bola. Satu langkah saja dia terlanjur ke depan. Sehingga bola bersarang di badannya. Kalau seandainya Andi Odang satu langkah terlambat, justru bola akan besar, ngangkut di kakinya. Salim Aledrus. Bali. Pergerakan dari Salim Aledrus. Tangan bebas bagi Persija Jakarta. Akankah Persija Jakarta mencuri gol melalui tendangan bebas? Lucky Wahyu. Jamatan Roni Tri Prasnanto. Dan kali ini sebuah peluang dan masih bisa digagalkan oleh Roni Tri Prasnanto. Sudah baik kita lihat masuk Andi Odang di mana dia berusaha akan melakukan back pass bola untuk Morales, tapi memang gerakan refleks dari kiper Persija begitu baik sekali. Bagi Persebaya Surabaya, Jayus Mantri Asdi, Andi Firmansyah, masih Andi Firmansyah dan Andi Firmansyah kali ini masuk dalam kotak penalti. Ya. Kelihatannya wasit bermain safety sekali. Tentu saja sebuah pelanggaran, tapi pelanggaran itu bagi wasit Isa merupakan ujung daripada akhir pertandingan.
Partai klasik berakhir dengan skor imbang 0-0. Sebuah hasil yang tentunya tidak mengenakan bagi Persebaya Surabaya yang berusaha keras untuk keluar dari zona degradasi, dan sebuah hasil maksimal bagi Persija Jakarta.